Pesinetron tampan Jonathan Frizzy mengisi akhir pekan dengan memboyong keluarga kecilnya berlibur singkat ke sebuah hotel yang terletak di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pria yang kerap disapa Ijong itu sengaja memilih hotel tersebut lantaran memiliki fasilitas yang berbeda daripada fasilitas hotel biasanya. Menurut Ijong, di hotel tersebut terdapat fasilitas rekreasi seperti memberikan makan langsung kepada rusa, kelinci, serta naik kuda poni. Bahkan yang menariknya lagi, kata suami Dena Devanka ini, di sana juga terdapat fasilitas bermain flying fox. Selain mengajak Zack Jaden Frizzy Simanjuntak dan Joe Joanna Frizzy Simanjuntak memberi makan rusa dan kelinci, Ijong pun langsung mencoba permainan flying fox bersama kedua anak kembarnya itu. Tentunya ini menjadi pengalaman pertama yang mengesankan bagi Zack dan Zoo yang baru saja berusia 2 tahun. Penasaran kan pemirsa? Yuk kita lihat langsung bagaimana keseruan mereka. Ini keluarganya Jonathan Frizzy, keluarga aku, ada istri aku, anak-anak, ada Zack dan Zoe, dan ada baby yang paling kecil, yeah. Zaya. Pertama kali di shoot tuh dia tuh. Iya, yeah, benar. Kita lagi liburan, emang sekarang lagi liburan di Rancamaya, di hotel, terus ya udah buat anak-anak fun aja. Memang kebiasaan kita kalau setiap weekend tuh suka pergi kemana gitu. Selain ke mall ya paling kita cari yang deket-deket dulu deh gitu. Benar. Kita sebenarnya udah bosen sih ya di mall deh gitu. Kadang-kadang kita kalau ada sempat pasti kita biasa ke Bandung atau ke Bali yang deket-deket lah gitu. Karena bawa 3 anak repot ya. Oke ya. Pemirsa ikutin kita terus ya. Kasih makan rusa dulu nih. Kita mau terus binatangnya bang ya. Tuh datang semua tuh berani ya kak ya. Iya lucu, semakan wortel. Mereka aku udah kenal, udah aku bawa ke taman safari, ke kebun binatang. Sering banget mereka tahu-tahu binatang segala macam. Tapi ada beberapa binatang yang mereka takut. Baru pertama kali kita mau, aku sama abang Zack mau main flying fox. Cobain ya bang ya. Selalu terlihat kompak, Ijong dan Nina jauh dari kabar tak sedap. Keduanya menuturkan menjaga komunikasi setiap saat. Pemeran Fajar dalam sinetron Centini MNC TV itu mengaku cinta kepada keluarga kecilnya dan tak mau berbuat yang aneh-aneh. Aku cinta sama keluarga, aku punya anak, ada 3 sekarang, ya udah apa-apanya aku ke anak sekarang, gak mau yang aneh-aneh.